tentang cara menghitung keliling lingkaran. Ini adalah materi kelas 6, tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Hitunglah keliling lingkaran berikut. A. Keliling lingkaran yang diameternya 28 cm. D. Sama dengan 28 cm. Rumus keliling lingkaran adalah pi dikali d. Diameternya 28 cm. Ini kelipatan 7, berarti pi-nya 22/7. Jadi kelilingnya adalah 22/7 dikali 28. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi 22 dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8. 2 dikali 4 adalah 8. Jadi 22 dikali 4 adalah 88. Jadi keliling lingkaran yang diameternya 28 cm adalah 88 cm. B. Keliling lingkaran yang diameternya 30 cm. D. Sama dengan 30 cm. Rumus keliling lingkaran adalah pi dikali d. Diameternya 30 cm. 30 cm bukan kelipatan 7, jadi pi-nya adalah 3,14. Jadi kelilingnya adalah 3,14 dikali 30. Empat dikali nol adalah nol. Satu dikali nol adalah nol. Tiga dikali nol adalah nol. Empat dikali tiga adalah 12. Tulis duanya, simpan satunya. Satu dikali tiga adalah tiga. Tiga ditambah simpanannya satu tadi jadi empat. Tiga dikali tiga adalah sembilan. Jadi 0,249. Jadi 3,14 dikali 30 hasilnya adalah 94,20. Jadi keliling lingkaran yang diameternya 30 cm adalah 94,20 cm. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.